Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi bukanlah nama seseorang, melainkan itu adalah sebuah gelar atau julukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sosok laki-laki pilihannya yang akan menjadi pemimpin semua umat, bahkan yang akan menjadi pemimpin seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Kehadiran sosok manusia laki-laki pilihannya itu untuk melawan kejoliman dan ketidakadilan yang sedang terjadi di muka bumi ini. Sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang Muslim yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan segala kejoliman dan ketidakadilan yang sedang terjadi di muka bumi ini. Setelah itu, beliau akan memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini, dan beliau akan memenuhi bumi ini dengan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kejujuran serta kesejahteraan untuk umat manusia. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, keberadaan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi masih menjadi misteri bagi banyak orang. Karena sosok dan rupanya yang misterius, sehingga pasti akan banyak kelompok atau individu ingin memanfaatkan keadaan dengan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Padahal sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak gila akan sebuah gelar dan tidak pernah mengharapkan pengakuan dari semua orang. Menurut kami, sampai kapanpun sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang. Kenapa demikian? Seandainya saja Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi menampakkan dirinya dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang dengan menunjukkan kelebihan ataupun kemampuan yang dimilikinya, pasti tidak semua orang mau meyakini dan mempercayainya. Walaupun dirinya sudah memperlihatkan rahasia-rahasia yang ada di dalam dada atau kalbunya, belum tentu semua orang bisa menerima dan mempercayainya. Apalagi pada zaman sekarang ini, sangat banyak sekali orang-orang yang ingin mendapatkan gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Pasti akan banyak orang-orang yang akan menentang dan mengingkari kehadirannya. Karena menghindari perselisihan atau perpecahan itulah, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan menampakkan dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang. Beliau tetap akan menyembunyikan tentang sejati dirinya dengan tidak mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya adalah seorang manusia yang berjiwa kerasulan. Beliau sengaja merahasiakan tentang sejati dirinya bukan karena takut untuk melawan orang-orang yang ingin menentangnya. Beliau bisa saja dengan mudah untuk melawan dan menghancurkan orang-orang yang ingin memusuhinya. Tetapi beliau sadar bahwa kehadirannya di muka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya beliau lebih baik menghindar agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan yang bisa menyebabkan suatu peperangan. Sekitar 90% umat manusia pasti akan menolak dan mengingkari kehadiran sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sesungguhnya, karena tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka. Pasti akan banyak yang menentangnya, bahkan banyak juga yang ingin memusuhinya. Tetapi bagi orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka
akan mau menerima dan meyakininya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Walaupun nantinya beliau sudah mulai bergerak dan bertindak, tetap saja dirinya tidak akan dikenal dan tidak akan diketahui oleh semua orang sebagai sosok Imam Mahdi. Karena sampai kapanpun, sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tetap akan tersembunyi dari pandangan manusia. Banyak manusia yang tidak bisa mengenal dan mengetahui sejati dirinya karena masih terdindingi oleh hawa nafsu dan keakuan di dalam dirinya. Kebenaran yang sebenarnya bahwa Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah muncul di tengah-tengah kita. Akhir-akhir ini, beliau sudah sering berbaur dengan masyarakat umum karena dirinya sedang berusaha untuk menyelamatkan hati dan jiwa manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu. Beliau ingin menunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang telah buta hatinya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah perjalanan seorang pemimpin yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kehadirannya di muka bumi pada zaman sekarang ini untuk menjadi sebagai pemberi peringatan dan pemberi petunjuk kepada umat manusia agar mereka bisa mendapatkan kasih sayang Allah sehingga mereka bisa mendapatkan keselamatan mulai di dunia ini hingga sampai di akhirat kelak. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah penghulu seluruh makhluk. Beliau hadir di muka bumi ini bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk semua umat. Beliau akan menegakkan keadilan dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Beliau adalah manusia utusan Allah yang akan bertindak sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Dan beliau akan menjadi sebagai penerus Rasulullah, yaitu untuk menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi saat ini sudah sering berbaur di tengah-tengah kita. Hanya saja sosok dan rupanya sulit dikenal dan sulit diketahui dengan mudah oleh orang-orang yang telah berjumpa dengannya. Hanya segelintir orang saja yang sudah mengenal dan mengetahui tentang sejati dirinya. Segelintir orang itu sudah tentu adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah diridhoi dan yang sudah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan kekasih utusannya itu. Karena orang-orang yang sudah berhasil menemukan dan berjumpa dengan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah mereka yang sudah terbuka hijabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka bisa mengenal dirinya sendiri dan sudah mengenal Allah dan kekasihnya secara zahir maupun batin. Mereka adalah orang-orang yang sudah bersih hati dan jiwanya dari nafsu dunia. Jika sudah mengenal diri, maka akan mengenal Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu," yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.